Oh, keren. I am from Indonesia. Indonesia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku diajak Mas Iki untuk melihat taman, Mas ya. Hah? Taman ya di belakang sana. Taman, Mas. Taman. KLCC Park. Oh, KLCC Park. Jadi hari ini aku diajak Masnya ya ke KLCC Park. Di belakang sana katanya ada taman yang sangat cantik sekali ya. Walaupun perjalanan hari ini sangat melelahkan, tapi saya tetap semangat untuk mengelilingi Kuala Lumpur. Soalnya ini itu ya kesempatan saya selama saya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi hari ini aku akan masuk ya ke luar sana. Katanya di luar sana ada sebuah taman. Dan hari ini Mas Iki yang akan menunjukkan jalannya. Karena saya belum pernah sama sekali ke sini ya. Lihat, di sini banyak wisatawan daripada negara-negara lain. Gimana Bang Toha, betah di Malaysia? Wah, ini suatu pengalaman yang luar biasa bisa ke Kuala Lumpur. Sebelumnya belum pernah sama sekali, Mas. Belum pernah ya? Iya. Takjub kan? Takjub. Tapi indah banget, tapi harus ramah-ramah lagi. Harus jaga mata juga, Mas ya. Iya. Ya kan? Ya, harus jaga mata, ya. Ini suasana di dalamnya ya. Tapi hari ini aku mau keluar karena aku mau melihat taman apa, Mas? Hah? Taman apa? Taman KLCC Park. Taman KLCC Park. Mas, baju-baju di sini mahal ya? Baju-baju di sini, Mas, nggak ada dompet tebal. Nggak usah beli ya? Nggak usah beli, Mas. Oh. Nanti uang dapur sama wanu habis, Mas. Oh. Nggak bisa kirim. Iya, Mas, nggak bisa kirim. Setara satu gaji kita satu bulan atau nggak dua bulan. Wush. Satu baju itu. Satu baju ya? Satu baju. Oh. Kata Mas Iki, ternyata barang-barang di sini harganya mahal. Kalau untuk kuli harian nggak mampu membeli. Benar-benar sangat ramai sekali. Pelancong Eropa, pelancong dari mana-mana ada di sini loh. Wesh. Ramai benar, Masya Allah. Dari kejauhan saya sudah melihat pohon cemara ya, karena bulan 12 atau bulan Desember, 25 hari bulan hari raya Natal ya, bagi para sahabat-sahabat yang beragama Kristen. Dan di sini juga sudah dihias ya pohon Natalnya, pohon cemara. Dan Masya Allah, ternyata ada air mancurnya juga ya. Wow, serasa mimpi aku berada di sini ya. Lah, ini ada air mancurnya yang menari-nari. Wow. Ini lampunya cantik betul. Yang ini, Mas. Oh, yang ini. Ya, cantik betul. Lampunya cantik betul. Wow. Banyak orang ambil gambar, orang Eropa-Eropa suka. Iya, orang Eropa juga suka-suka kesini, Mas ya. Wow. Dan ini menara kembar Kuala Lumpur ya, Masya Allah. Wush, dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi. Dan inilah suasananya ya, yang ada di Menara Kembar Kuala Lumpur. Ini taman apa, Mas? Hah? Taman apa namanya? Taman KLCC Park. Taman KLCC Park. Kita lanjut, kita keliling dulu, Mas. Oh, kita kesana, Mas. Oh, kita kesana. Ya. Ini nggak ada ikannya? Hah? Nggak ada ikannya? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ikannya. Jadi kita kesana dulu ya. Kalau ada ikan dipancingi, Mas. Oh. Dan ini menara kembalinya ya, sahabat-sahabat semuanya. Wah, di area belakangnya banyak, banyak gedung-gedung tinggi, Masya Allah. Buat sahabat-sahabatku yang belum kesini, semoga video ini juga menghiburkan kalian semua ya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke teman-teman Anda semua. Dan Mas Iki ini juga punya channel, namanya Mas Iki Weo.
Wow, suasananya memang benar-benar sangat-sangat menakjubkan. Wow, kita akan ke sana ya. Mas, kita ke taman ya? Iya, ke taman, Mas. Jadi di sana ada tamannya ya? Jadi kita mau ke taman sama Bang Toha aja. Wah, ini lihat suasana air mancurnya yang bergoyang-goyang. Geleng-geleng kepala. Mantap kan, Mas? Mantap. Memang benar-benar mantap suasananya, Mas. Mantap sekali ya. Di sini pengunjung orang Eropa berbagai dari negara manapun ada semua ya, berkunjung ke Menara Kembar Kuala Lumpur. Dan ini air mancur ya yang menari-nari. Melihat mukanya Bang Toha tuh gembiraannya. Masya Allah. Tapi kita harus jaga iman, Mas. Bagaimana, ya, sebab di depan sana, Mas, ya Allah. Ya kan, di depan sana itu Masya Allah, aku sampai bagaimana ya, Mas? Terlalu ya. Terlalu. Aku malu sama peci aku, Mas. Masya Allah, jadi suasananya pun Masya Allah. Hi. Where are you from? Germany. Dari mana, Mas? Jerman. Oh, Jerman. Oh, sampean enggak boleh. Aku ngomong Jawa iso apa ora, Dene? Panas sangat, Mas. Panas sangat. Panas sangat. Kalian ke sana, Mas, karena di sana ada pohon-pohon, Mas. Iya. Sabar. Banyak orang seperti ketaman ya. Ini nanti mau nonton Piala Malaysia saya. Ya, di Bukit Jalil. Tapi kita memperlihatkan suasana yang ada di Kuala Lumpur di sini ya. Wow, suasananya sangat indah sekali ya, Mas ya. Masya Allah. Jadi hari ini aku akan mengelilingi taman-tamannya ya. Ini tamannya, Mas. Ini tamannya, Mas. Sampai sana. Sampai mana? Sampai sana itu gedung-gedung itu, Mas. Wow. Jadi saya akan keliling semua, Mas, ya? Ya. Biar lengkap, ya kan? Kita akan keliling semua. Sebelumnya, Mas, sudah pernah keliling sini nggak? Sudah pernah. Pernah kah? Pernah. Aku nggak melihat videonya? Belum di-upload. Oh, belum di-upload. Belum di-upload. Kemarin aku ke sini. Oh, kemarin. Lagi ke sini lagi demi menemani Abang Toha yang dari Johor. Untuk mendukung tim kebanggaannya ya, Pak. Ini sudah mulai pukul berapa ini, Mas? Pukul 2. Pukul 2, pukul 3 mau ke sana, Mas. Pukul 3 mau ke sana. Iya. Oke, ikut dulu, Mas. Saya mau melihat suasana di sini dulu ya. Wah. Itu ada apa, Mas, tuh? Itu ada tempat pemandian biasa, Mas. Pemandian anak kecil lah. Oh, kita pun juga boleh mandi ya? Boleh, kalau Mas mau mandi. Wah, ternyata di sini ada juga tempat pemandian ya, atau tempat mandi untuk anak-anak dewasa juga ada katanya. Mas, coba ini ada cewek. Coba ditanya, jawab apa enggak ya. Pelan-pelan, Mas, santuy. Excuse me. Where are you from? UK. Oh, keren. Indonesia. Malaysia, okay? Very good. Oh. Mas, kamu kok bisa bahasa Inggris, Mas? Sikit-sikit saja. Oh, sikit-sikit saja. Kita sudah tanya-tanya ternyata itu dari Ukraine ya, Mas. Oh, dari Ukraine. Kita kalau mau ke taman ke sana itu, Mas. Ke mana? Situ. Oh, ke sana. Jadi ini suasananya ya. Wow, luar biasa sekali, Masya Allah. Oh, ternyata ada tempat bermainnya juga, Mas, ya? Iya, tempat bermain anak-anak itu, Mas. Kayak park. Gratis, Mas? Gratis. Wah, jadi di sini tuh mandinya gratis, nggak usah bayar katanya. Oh, baru tahu saya ya. Oh, iya ya, Mas, ya. Ternyata di sini kata masnya semuanya gratis loh. Mas, itu ada ikannya kah, Mas? Ada ikannya? Di sini banyak senang sekali ya. Hah? Orang bule-bule di sini banyak senang. Oh, banyak senang. Gembira. Gembira ya. Oh.
Wow. Tempat pemandian, Mas. Ini tempat pemandian anak-anak ya? Tempat pemandian anak-anak. Orang dewasa juga boleh mandi. Wah, begitu ya, Mas ya? Iya. Saya pun juga ingin mandi, Mas, tapi nanti basah semuanya. Wow, aku baru tahu ya. Di sini itu jadi semuanya ada taman bermain anak-anak juga ya. Udah lengkap semuanya ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita pamit dulu ya. Capek, Mas? Capek. Capek ya. Tapi hati senang. Tapi hati senang, puas ya kan, Mas? Puas. Jalan-jalan ke LCC. Mantap. Jadi saya sudah meliput semuanya, Mas. Oke. Jadi saatnya kita undur diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silakan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol merahnya. Mas Iki juga punya channel. Namanya Mas apa? Iki Wew. Oh, Iki Wew. Oke. Hari ini saya akan pergi ke Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur. Oke, mantap. Oke, Mas. Semoga ya. Johor kali ini menang, Mas. Oke, terima kasih, Mas ya. Sudah menemani hari ini ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.